Halo Lur, selamat sore. Kali ini sepedaan sore tapi nggak di Jogja, nggak di Magelang, baru di Pemalang. Jadi ada kegiatan bareng teman-teman fotografer di sini. Berangkat dari Magelang sama Mas Gepi sama Oji. Jadi Mas Gepi diundang jadi fotografer, terus ada ketemuan sekaligus sama teman-teman fotografer Pemalang plus reuni More and More Workshop. Itu workshop fotografi punya saya dan Gepi. Terus ini tadi sampai agak siang, terus ini sore mau ke pantai. Yuk, ke Pantai Widuri namanya. Katanya tempatnya asik. Yuk. Nah, nyebrang jalan. Yuk, ini terus ke Pantai Widuri. Wah, enak lur. Solo ride. Teman-teman masih pada istirahat, terus saya main sepedaan, jadi hajar aja. Biasa bawa si Bembeng. Wah, sahdu lur. Sawah-sawah. Terus di sini 2 hari. Besok rencana mau ke bendungan atau tanggul Cacaban. Sekitar 35 kilo dari sini. Ya pagi soalnya acaranya kan sore gitu sama teman-teman fotografer. Jadi hajar dulu. Yo. Pemandangannya oke, kayaknya foto dulu bagus nih. Yo. Saya juga nggak ngerti nih, pokoknya ngikutin petunjuk jalan aja. Widuri Waterpark atau apa tadi. Masuk-masuk kawasan perkampungan gitu. Jadi tadi ternyata cuman shortcut, bukan shortcut sih. Dimasuk ke jalan-jalan dalam kampung. Sebenarnya jalan besarnya ada. Ya, wong namanya bukan orang sini. Selamat datang pantai. Ini ada Olympic Swimming Pool Widuri Semarang. Semarang, Pemalang. Wah, rame, ada yang olahraga. Asik, kotanya pesisir, cuman lembabnya minta ampun. Pliket nek jare wong Jawa. Nah, ini sudah pantai. Biasa, pantai banyak warungnya. Sudah sampai lur, cuman 5 kilo. Rame iki malam minggu. Oh, rame yang sepedaan. Oh. Halo, kopine wong Pemalang. Apa nih namanya? Kopi, bukan kopi Guse. Namanya kopi Guse. Oh, Gunung Slamet. Kopi Gunung Slamet di depan pantai Pemalang. Aku nggak begitu bisa minum kopi, tapi coba-coba apa nih, avocado coffee. Dengan Mas siapa? Hah? Barkisifa. Namanya Barkisifa. Wih, siap. Salam kenal ya Mas. Ini enak lur, di depan pantai ada kedai kopi yang proper, jadi mantep. Kedai kopinya nih, Kopi Guse, Kopi Gunung Slamet. Loh, sepedanya juga di sini, si Bembeng. Nah, sudah sampai pesanannya, avocado coffee dari Guse, Kopi Guse, Gunung Slamet. Sudah selesai, saatnya cabut. Ternyata teman-teman panitia ada di lokasi sebelah. Kita susul ke sana, yuk. Samun Mas. Siap. Berapakah? 12.000 Mas. 12.000. Iya, murah pokoknya. Murah. Murah pokoknya ya. Iya, pokoknya murah. Pemalang minyak. Namanya Guse. Guse. Guse itu artinya Gunung Slamet. Gunung Slamet tadi udah dikasih tahu. Oh, udah dikasih tahu. Kopinya khusus Pemalang semua. Siap. Matur nuwun. Suwe, suwe. Ah, bentar ya, Mas. Lucu. Loh, kok yang nyusui, Mbak? Pinjem. Oh, pinjem. Matur nuwun, Mas. Makasih. Makasih. Lho, Mbak yang punya? Oh, bukan lah, kok uangnya dari dompetnya jenengan? Ini sih DP bayar. Oh, gitu. Ya, makasih, Mbak. Makasih, Mas. Siap. Nah, udah dijemput buat ke tempat yang besok buat acaranya, buat lihat-lihat. Yuk.
Selamat datang peserta lomba rias. Ini acaranya besok. Ini kawasan pantai juga dan tempat acaranya besok. Jadi ada lomba fotografi tropis. Saya nggak ikut cawe-cawe ya, kumpul sama teman-teman fotografer di sini. Silaturahmi lur. Yo. Nader pantai. Halo. Sehat. Alhamdulillah. Pantai Widuri. Masuk. Halo, selamat pagi lur. Ketemu lagi hari kedua di Pemalang. Hari Minggu. Akhirnya mau goes Minggu pagi. Solo ride. Ini masih nggak tahu mau kemana, tapi arah ke selatan dari Pemalang. Itu katanya banyak wisata di daerah Pemalang Selatan. Entah ke Cacaban atau Gunung Gajah. Masih belum tahu karena ternyata jalannya tuh rusak-rusak. Jadi aku nggak ngerti jalur yang bagus. Tadi udah 15 menit sendiri ketemu jalan aspal yang pecah-pecah karena kendaraan berat. Ya udahlah. Nanti kita lihat kalau jalannya mulus ya hajar, kalau enggak ya cari yang deket-deket aja. Yuk. Jalurnya kayak gini lur. Lumayan sadu sih, tapi anginnya kencang. Jadi di depan itu enggak kelihatan ketutupan pohon. Itu Gunung Slamet. Nah, jalannya tuh banyak kan kayak gini lur. Wah, takut saya. Kemarin habis bocor karena lewat jalan kayak gini. Jadi banyak lewat jalan kayak gitu dan jalannya bumpy, nggak bisa kenceng. Jadi kalau mau yang jauh-jauh kayaknya nanti kesiangan baliknya ke hotel. Itu lur, kelihatan nggak? Selamat dan kayaknya itu Gunung Gajah deh yang udah kecil itu, kelihatan nggak? Tapi suasananya enak ini dibanding kota Pemalangnya yang anginnya apa ya, lembab, jadi peliket. Kalau sini anginnya lebih kering, enak. Wah, cantik sekali lur. Nah, itu Gunung Slamet dan ini yang kecil nih Gunung Gajah. Jadi kita mau kesana aja karena kayak tadi jalannya wah amburadul lur. Jadi saya takut malah nanti ngerepotin teman-teman yang di hotel di Pemalang. Jadi yang nggak usah jauh-jauh aja. Yuk, nggak apa-apa nanti sama teman-teman di Pemalang hari Minggu pasti banyak yang sepedaan. Bukit-bukit. Alhamdulillah bisa melihat pemandangan yang bagus lur pagi-pagi. Tapi anginnya kencang. Wheelsetnya sampai geliang-geliang, sepedanya sampai ke kiri ke kanan libung. Yuk, buahnya ada perkebunan jagung. Cantik sekali. Halo. Ayo sini. Ayo cepet. Ayo ngomong. Ayo. Ketemu sama pesepeda kecil. Kalau lihat di vlog-vlog orang yang di Pemalang, banyak harusnya ke Gunung Gajah, tapi kok tidak terlihat banyak cyclist. Enggak. Tidak terlihat banyak goeser. Enggak. Jadi kemana mereka padahal hari Minggu pagi? Ini di tengah perumahan, perkampungan. Gak jauh, cuma sekitar 20 km dari Pemalang. Ya, buat olahraga sih, cukup sih. Lumayan, berkeringat. Walaupun datar banget, datar aja. Wah, masuk lur.
sekali. Asik asik. Wah, mataharinya. Nah, ini Gunung Gajahnya nih. Di sini. Yuk ke sana. Ada jalan aja sedikit. Selamat datang di Desa Gongseng. Yuk, nanjak-nanjak sedikit. Nah, itu namanya Gunung Gajah mungkin karena bentuknya kayak gajah kali ya. Itu cuman segitu. Kalau di video kelihatannya kecil padahal ya gede banget. Enggak tahu naiknya lewat mana ini. Jadi ada nanjak kejem kayak gini. Terus ini barusan nanjak lumayan 200 meter. Kejem. Ya buat saya sih kejem lumayan. Tapi terlampaui. Pendek, cuman pendek tapi tengkek, aduh. Untung sepi jadi bisa zigzag. Wah, lumayan. Alon-alon. Waton Gunung Gajah. Tanjakan lagi. Alon-alon. Pelan-pelan. Aduh. Speednya tinggal. Wah, itu ada yang tengkek banget di depan. Tuh depan. Tanjakan nih, ya Allah. Berat, Lur. Berat sekali ini tanjakannya. Pendek, enggak ada ancang-ancangnya. Yang terakhir. Cuman itu pendek gitu. Oke, ngos-ngosan. Dan karena ini cor-coran, bannya licin. Gak licin. Tapi yang ini tadi terlampaui. Ini. Selamat datang di objek wisata Gunung Gajah. Masuknya cuma 3.000. Nah, ini Gunung Gajah. Sebenarnya naik-naik, tapi kayaknya nggak usah. Saya nggak mau naik-naik, cuma lihat view aja sama foto. Terus sudah balik ke Pemalang karena sudah jam 7. Ini kalau jadi ini tadi kalau jadi ke mana namanya? Ke Cacaban pasti enggak sampai karena jalannya kayak gitu jauh. Sampai hotel bisa siang sekali. Yuk, sudah sampai di Gunung Gajah, objek wisata Gunung Gajah. 22 kilo dari kota Pemalang, tapi ya itu tadi jalannya agak gravel, terus jalannya tuh kecil, jadi nggak begitu bisa banter. Jadi kalau mau ke Cacaban Reservoir atau bendungan itu, jadi lama banget nanti. Ya wis lah, kesini aja, jadi biar nanti balik cepet. Ngadem dulu di sini di warung. Bisa macem-macem ya Bu ini Bu. Wah, minum, makan, asap aja wisono. Jadi, lumayan. Nasi apa Bu? Oh, nasi bungkus. Bisa di sini. Tapi belum banyak yang buka ya, baru beberapa. Ramainya jam berapa sih Bu di sini? Kok sepi banget ini? Oh, masih nanti? Jadi sepanjang Gunung Gajah ini jalannya udah dicor. Jadi sebenarnya kalau mau sepedaan di sini bisa, cuman nggak tahu boleh atau enggak. Ya soalnya kayaknya sepeda pertama yang datang ke sini, jadi nggak ngerti boleh atau enggak. Cuman itu cuman cor-coran sampai tangga. Sana itu. Wah, ini dari ketinggian. Itu laut di sana. Nah, ini Gunung Gajahnya tuh ke atas sana terus. Tapi ada tangganya nih. Ya. Kita coba lihat ya. Di sini banyak monyetnya. Kelihatan nggak tuh? Halo monyet. Tuh. Ya, udah lumayan lah. Udah tahu Gunung Gajah. Jadi oke juga. Buat wisata asik nih. Buat sepedaan. Tapi ya itu tanjakannya nuntun terakhir karena emang bahaya. Licin. Karena nggak tahu ya, kalau ban Lugano itu kalau ketemu cor-coran itu
licin. Tapi bahaya. Jadi menuntaskan tadi untuk nonton. Nanti turunnya nonton di video. Ini mau mampir ke warung dulu. Es teh dulu surgawi. Mantap. Mantap, Mas. Nah, ini jadi tanjakan tadi yang akhirnya yang terakhir tadi sedikit nuntun, tapi udah enggak sempat video karena cuapek. Nih, curam sekali dan bahaya. Jadi, tuntun aja. Niatnya mau sehat, jangan sampai celaka. Duh, tuntun aja. Serem, Lur. Nih, kayak gini nih. Aduh, ya Allah. Medeni. Pelan-pelan. Tanjakannya luar biasa, Lur. Patut dicoba. Silahkan. Teman-teman Pemalang pasti udah sering ini kesini. Ya pasti banyak yang nonton juga karena bahaya juga. Nah, ini jadi ada dua jalan, ini langsung lurus ke atas, ini bengkak banget. Ini masih ada kelok-keloknya, jadi mending lewat yang sini. Jadi bisa lah, cuman di atas pelan banget, harus off saddle. Yang ini bahaya, turunnya juga bahaya, mending ditutun. Yuk. Saatnya turun, Lur. Saatnya balik ke Pemalang, tapi gak ngerti nih pakai jalur yang tadi jalan rusak apa enggak. Yalah, pokoknya hajar aja. Yuk, turunan dulu, Lur. Serem nih. Kali ini pulangnya pakai jalur beda, Lur. Langsung jalur pantura. Lumayan jalannya lebih mulus. Ya tetap bumpy tapi lebih mulus. Ada ya retak-retak, rusak-rusak sedikit. Yo, tapi lebih mending. Lanjut lagi. Nah, sekarang malah ngerasain sepedaan di pantura, jalur pantura ini, Lur. Wah, ini serem. Harus hati-hati, ekstra hati-hati. Anginnya gede. Kalau di selat trek juga anginnya apa? Selamat datang Kabupaten Pemalang. Baru masuk Pemalang, Lur. Edan di pantura. Aduh, bahaya. Aduh, mana anginnya kenceng, berat. Mantap, cuman 31-32. A few moments later. Udah sampai Widuri lagi, terus sama teman-teman. Halo. Pemalang Strobis ya? Iya, Pemalang Strobis Spectre. Nah, ini penyelenggaraannya juga luar biasa, yang nggak bawa masker dikasih masker, top kenan, top tenan. Tetap pakai protokol kesehatan ya. Iya dong. Betul, luar biasa. Halo, selamat pagi. Gimana? Lancar? Alhamdulillah, lancar. Pemalang Strobis apa? Fighter. Ndi kaosmu? Ndi kaosmu? Wih, oh itu susu, Mas. Wah, ini acaranya luar biasa, teman-teman. Top sekali. Semoga lancar ya. Amin, Mas. Makasih. Sip. Ini karo fotografer Sahat Men Purwokerto. Gantian no. Mosok aku Pemalang. Lagi, Mas. Kok 35? Iyalah. Coba lagi. Wih, 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 wih. Apa? Rong juta harus saya balik. Ngarang. Halo, Lur. Akhirnya udah kelar goes di Pemalang. Terus ya tadi akhirnya ke Gunung Gajah dan tanjakannya sangat-sangat tidak manusiawi buat saya. Buat banyak orang yang bisa menaklukkan itu sempurna. Luar biasa. Oke, gitu dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Matur nuwun, jangan lupa subscribe ya. Dadah.